Wow, Nancy, ada begitu banyak yang bisa kita lihat di sini. Lihat. Halo anak-anak, apakah kalian ingin bermain permainan sulap? Hadiah terbaik menanti. Wow, ayo kita coba. Aku yakin kita akan menang. Kita hanya perlu membidik dengan keras. Dan, yeay, menang! Nancy, kamu paling tajam. Oh, ada apa dengan kita? Kenapa kita jadi kecil? Ya, ini dia. Aku sudah menyajikan hadiah untuk kalian. Untuk mendapatkan. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Apa yang terjadi? Di mana kita? Selamat datang di tantangan tombol misteri. Apa tantangan lainnya? Kenapa kita berada dalam sangkar? Dan kenapa ada kamera di sini? Apa ada yang mengawasi kita? Halo, seseorang keluarkan kami dari sini. Kenapa kalian berteriak? Semua kesenangan ada di depanmu, Jillian. Tekan tombolnya. Sungguh tombol ini sama sekali tidak menakutkan. Terutama karena ada minuman lezat dari Starbucks di dalam drum. Lihat betapa lezatnya minuman ini. Dengan krim kocok. Jillian, ini semua milikmu. Nikmatilah. Hanya saja jangan lupa untuk bernapas. Dan rawatlah rambut indahmu. Dan untuk dekorasi, sebuah topi berisi krim kocok yang lembut. Ini terlihat sangat bagus untukmu. Rasanya juga enak. Cobalah. Hei, ini punyaku. Wow. Sangat enak. Aku ingin tahu apa yang terjadi jika aku menekan tombol ini. Apa yang kita punya di sini? Makanan kucing. Kita semua tahu menyukai. Namun untuk saat ini, paketmu untukmu, Nancy. Ya, baunya enak, tapi mungkin rasanya lebih enak. Biarlah hujan turun dengan rasa tuna. Oh, kurasa Nancy tidak menyukainya. Mungkin lain kali dia akan beruntung. Oke, sekarang giliranmu. Aku ingin tahu apa yang ada di depan mata kalian kali ini. Oke, aku akan menekan tombol ini. Ayo kita lihat. Oh iya, ini adalah Coca-Cola favorit semua orang. Dan itu sangat banyak. Satu piramida penuh. Oh, Jillian, awas. Cola akan menghujani seperti hujan es. Aku harap kamu tidak akan mendapatkan benjolan di kepala. Aduh, badut. Tapi kamu bisa menikmati cola yang dingin. Aku punya makanan kucing di sini. Oke, aku akan menekan tombol ini. Oke, Nancy, apa yang kamu dapatkan? Wow, itu adalah tembakan air. Kamu bisa menggunakannya untuk membekukan sesuatu. Cobalah. Sudah terisi dan siap untuk serangan es. Tinggal berhati-hati. Oh, wow, kolaku menjadi lebih enak. Ini seperti es krim. Jillian, bolehkah aku mencoba? Akulah yang membekukan itu. Oh tidak, kalau begitu tunggu dulu. Sinar superku akan mengubahmu menjadi patung es. Ha, kena kau. Sekarang kita bisa menghias taman musim dingin bersamamu. Sementara itu, Jillian tetap menjadi pemecah kebekuan dan mari kita lihat yang terjadi. Oh ya, coklat Nesquik. Dan begitu harum dan panas. Tetap saja untuk melelehkan ratu salju kita. Jillian, lihat. Dan itu berhasil. Mandi coklat yang enak. Apalagi yang lebih baik. Oh, ini enak sekali. Oh, tidak. Hey Nancy, peledakmu sudah mati. Kamu tidak bisa membekukan orang lain lagi. Jillian, ayo tekan tombolnya. Kita bersenang-senang di sini. Setiap kali ada kejutan baru. Apa yang akan datang sekarang? Wow, itu adalah kacamata berteknologi tinggi. Itu adalah desain rahasia dari agen rahasia. Hanya mata-mata sungguhan yang bisa memakainya. Mari kita pinjam sebentar. Apapun yang diperlukan untuk tantangan. Jillian, hati-hati. Tangkap ini. Ini benda yang sangat berharga. Wow, aku seperti berada dalam permainan komputer. Sebentar, apakah ini petunjuk? Aku akan menekan tombol smile ini. Dan aku akan mendapatkan beberapa hadiah. Sudah saatnya. Kamu benar, Jillian.
Seember besar popcorn karamel manis itu milikmu. Dan ini sangat renyah. Aku berharap bisa membawanya ke bioskop sekarang juga untuk menonton film aksi baru. Namun bahkan tanpa menonton film pun kau masih bisa berurusan dengan popcorn yang sangat banyak. Wow! Ini sangat enak. Aku mau lagi. Dan sekarang kau menekan tombol ini. Oke, apa yang kita punya sekarang? Oh, wow. Sekantong besar Skittles yang penuh warna. Ya, aku tahu kau suka mereka. Tapi sebaiknya kalian tetap memakai kacamata akan lebih aman. Atau itu akan menjadi buruk. Oh, ini keren sekali. Jadi, apa yang kita miliki tombol untuk kita kali ini? Ayo kita lihat. Wow, ini adalah sebungkus besar marshmallow yang lembut. Rasanya sangat lezat. Jillian, kamu sangat beruntung. Kita hanya ingin berenang di permen ini. Kita semua ingin berada di posisimu sekarang. Selamat menikmati. Oh iya, ini enak. Wow. Aku siap untuk makan semuanya. Hey Jillian, dapatkah aku menekan tombol sekarang? Kamu sudah punya banyak permen dan aku juga mau. Oke, sekarang kamu pergi. Apa yang ada di sana? Aku tidak ingin mengatakan padamu Nancy, tapi kamu punya ikan asin yang rasanya tidak enak. Bau sekali. Mungkin kamu akan menyukainya. Maksudku, kita semua memiliki selera yang berbeda, bukan? Iya, kamu sepertinya tidak menyukainya. Tapi apa boleh buat, itulah aturan tantangan. Kamu bisa mendapat apa saja. Jillian, bolehkah kamu minjamnya teropongmu? Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lihat melalui kacamata itu. Baiklah kita lihat. Wow, ada petunjuk di mana-mana. Aku akan menombol keluar ini. Ikan ini membuatku ingin pulang mandi. Oh, apa ini? Tolong, kadangku akan memakanku. Oh, tidak. No, please. Aduh. Kamu harus melihat mukamu. Jillian, sekarang giliranmu. Pilih tombol. Tetapi tidak ada lagi petunjuk. Mari kita lihat apa yang didapatkan. Oh, ya. Nutella favorit kita semua. Manis sekali. Apa yang lebih baik dari air terjun coklat dan hazelnut? Pasta yang tebal, lembut, berpadu sempurna dengan marshmallow yang banyak. Oh my God. Oh, betul sekali. Jillian, kamu sudah mendapatkan semua makanan manis terbaik. Wow. Itu benar-benar enak sekali. Jillian mendapatkan keberuntungan lagi. Nancy, apa yang punyamu? Oh, permen kacang Jelly Belly. Sungguh menarik. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Permen ini tersedia dalam berbagai macam rasa. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kau mencobanya. Jadi Nancy, apa pilihanmu kali ini? Ayo Nancy. Oke, aku akan mencoba yang ini. Bagaimana dengan itu? Wow, ini adalah permen ajaib yang tak terlihat. Nancy, di mana kamu? Hei, apa dia baru saja kabur tidak memberitahuku? Dan kau juga seorang teman? Nancy, di mana kau bersembunyi? Tidak ada yang melihatku. Aku bisa melakukan ini. Wah, hidungku! Hei, Nancy, tunggu sebentar. Aku akan datang untuk menjemputmu. Di mana kamu? Halo, ayo keluar. Apa itu? Oh, itu adalah kuncinya. Oke, aku mengambilnya dan sekarang aku bebas. Sekarang, Jillian. Ayo keluar. Ayo pergi dari sini. Dadah, badut jahat. Vita, kamu mulai tantangan ini. Aku pikir ada sesuatu yang keren di balik tombol merah muda ini. Mari kita lihat. Sayangnya kamu salah, Vita. Aku benci mengatakan padamu, tapi ada sepiring besar keju bau yang menunggumu. Jangan sampai tersedak. Wah, apa? Menjijikan. Ini sungguh bau yang busuk.
Baiklah Mila, sekarang giliranmu menekan tombol. Siapa bilang aku harus membatasi diriku hanya pada satu tombol? Aku akan menekan beberapa sekaligus. Mila, kamu beruntung. Krim manis menantimu terlebih dahulu. Ini dia. Oh, apa ini? Ini adalah krim paling lezat yang pernah aku miliki. Bukan itu saja. Sedikit taburan warna-warni tidak ada salahnya. Seperti ini, aku akan menuangkan. Wow, kalau begini, aku akan terlihat seperti kue yang lezat. Lengket tapi sangat enak. Baiklah, yang tersisa hanyalah ceri pada kue. Oh iya, tidak ada perbedaan sama sekali antara aku dan kue itu. Sangat tidak adil. Vita, iri hati bukanlah perasaan yang baik. Baiklah, aku akan beruntung sekarang. Di balik tombol orange pasti ada sesuatu yang sangat lezat menunggu. Baiklah. Wah, Vita, aku tidak yakin kamu akan senang dengan senyum hijau itu. Ini mengingatkan pada Ingus. Aku ingin tahu apa yang terjadi ketika mereka berakhir di kepala Vita. Seperti apa dia nantinya? Oh, apa ini? Vita, hari ini jelas bukan harimu. Mungkin sudah cukup. Meskipun berkat... aku bisa mendapatkan... Oh, seperti ini aku bisa membuat gaya baru yang selalu aku impikan. Nah, sekarang gimana? Bagaimana pendapat kalian tentang Mohawk? Sekarang aku terlihat seperti musik rock sungguhan. Ya, aku benci batu. Mila, giliranmu untuk menekan tombol. Aku pikir... Oh, tombol kuning akan membawa kebahagiaan. Kamu benar sekali. Ada kue pelangi besar yang menunggu. Seperti ini. Ngomong-ngomong, rasanya sangat lezat. Ini. Wow. Mila, kamu memiliki topi yang sangat bagus. Kamu tidak keberatan jika aku mencoba beberapa kue juga, kan? Aku menentang, jangan sentuh kueku. Apalah artinya kue tanpa lilin? Ini dia. Aku akan bakarnya. Dan ini dia. Wah, aku terbakar. Sekarang bantuan, tolong. Bau terbakar apa itu? Oh, menjijikan. Mila, kita harus mengeluarkanmu sekarang. Halo, apakah pemadam kebakaran? Cepat, ada kebakaran di sini. Oke. Terima kasih. Aku merasa lebih baik sekarang. Itu tadi sangat panas. Aku adalah pembuat kue yang sangat halus, bahkan lilin pun sangat berbahaya bagiku. Terima kasih banget loh. Apapun yang terjadi, sama seperti keberuntungan akan memilikinya. Mila benar. Vita, hari ini bukan harimu. Percayalah, kali ini kamu akan sangat ketakutan dengan kecoak. Ini adalah kecoak Madagaskar yang menunggumu. Apa? Tolong! Mereka merangkak di telingaku! Bantuan, tolong! Vita, dia ada di kepalamu. Tolong, bawa dia pergi! Tolong bawa pergi dia! Aku akan membunuhnya dari sini. Kita ambil itu. Sebentar. Ah, mati kamu, mati kamu! Aku merasa tidak enak badan. Aku pusing. Oh tidak, mereka masih hidup. Keluar dari sini. Aku akan membunuh kalian semua. Ambil itu. Ambil itu. Apa? Vita menginginkan hadiah tambahan. Nah, Vita. Kamu beruntung karena kamu punya pengusir kecoak. Kenakan masker gasmu. Aku akan meracuni mereka. Selesai. What? Sudah selesai. Pasti tidak ada serangga yang tersisa di sana setelah perawatan ini. Ya, bau di seluruh ruangan. Menjijikan.
Mila, sekarang silakan tekan tombolnya. Aku akan lakukan. Aku akan menekan tombol ini. Mari kita lihat. Yes! Mila, ada sebungkus marshmallow lezat menunggumu. Tangkaplah ini. Silakan. Keren sekali. Betul. Aku suka sekali. Ini adalah marshmallow. Terutama ketika mereka sebesar ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan aku dapatkan dari tombol merah muda. Wow, ini sangat menarik. Vita, selamat. Akhirnya kamu beruntung juga. Kamu mendapatkan sirup coklat kali ini. Aku yakin kamu pasti akan menyukainya. Baiklah, apa itu? Oke. Silakan. Benda menjijikan apa ini? Ah, ini coklat. Akhirnya, aku juga bisa makan makanan enak. Sirup coklat. Ini pasti akan cocok dengan marshmallowku. Wah, ini sungguh indah. Pasti sangat lezat. Oh, betul. Aku tidak ingin berhenti. Luar biasa. Tapi aku tidak berhenti pada coklat. Aku ingin sesuatu yang lezat. Baiklah, aku akan coba percet ini. Baiklah. Vita, saatnya makan siang. Ada kentang goreng yang menunggumu. Dan ini dia. Ada kentang goreng menunggumu. Oh, keren sekali. Udah itu aja. Gimana sisanya? Ini sangat kecil. Bukan itu saja. Selain kentang, kamu juga punya saus tomat. Yang tentu saja kamu pasti tidak akan mengira ini sangat besar. Silahkan ini. Apa? Gimana aku mendapatkan semua saus ini? Kamu menginginkan barang ekstra, bukan? Itu sudah cukup sekarang. Ini sudah cukup. Aku tidak bisa melihat apapun karena saus tomat ini. Kamu harus melihat wajahmu. Tolong kasih tahu. Itu sangat lucu. Nah, baiklah. Sekarang giliranku untuk menekan tombol. Biarkan berwarna biru. Oh iya. Mila, kamu mendapatkan hadiah super kami. Kamu mendapatkan koper penuh uang. Silakan tangkap. Apa? Aku belum pernah melihat begitu banyak. Ini sangat duit yang banyak. Dan bukan itu saja. Ada kunci yang menunggumu. Yang akan memungkinkan kamu untuk meninggalkan tempatmu. Akhirnya. Ucapan selamat kepadaku karena menang. Aku kaya sekarang dan aku bebas. Keren. Vita, ucapkan selamat kepadaku. Ya, baiklah. Vita, aku merasa kasihan padamu. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Kamu harus tetap berada dalam kotak. Subscribe Parara agar kalian tidak ketinggalan video kami. Tantangan paling keren selalu bersama kami.